Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asal studio.org. Kita sudah mempunyai perputaran, dan sekarang saya akan memberikan perintah yang lain lagi, yaitu gas. Saya memberikan mungkin pendorong. Saya mempunyai variabel pendorong. Oke. Saya memberikan if. Dan di if, saya memberikan pendorong. Dan oke, saya mungkin saya tetap menggunakan ini. Oke, saya tetap menggunakan batasan ini. Dan di if saya memberikan pendorong. Pendorong. Dan di pendorong saya memberikan sudut. Sudut sama dengan pesawat dot rotation dan dikalikan dengan mat.p dan 180 dibagi 180 titik koma. Lalu di pesawatnya saya kurangi dengan 90 karena dia berada di menghadap ke atas. Jika saya tes movie, saya sudah mempunyai seperti itu. Dan jika saya up, saya sudah mempunyai api seperti itu. Dan sekarang kita sudah mempunyai sudut, dan saya akan memberikan perintah yang lainnya. Dan di sini saya memberikan pesawat dot pendorong. Pendorong x sama dengan mat.cos kurung buka kurung tutup dan sudut, lalu dikalikan dengan pendorong seperti itu titik koma, dan saya copy di sini. Dan sekarang saya memberikan pendorong Y. Lalu di sini saya ganti sin. Dan kali pendorong sama. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya memberikan lagi pesawat dot percepatan. Percepatan X. Dan saya memberikan plus sama dengan saya memberikan ini. Saya copy dan paste titik koma, dan saya copy lalu paste, dan di sini saya ganti Y, dan di sini saya ganti Y. Oke, seperti itu. Oke, jika saya sudah mempunyai ini dan saya memberikan di belakang sini pesawat dot x lalu plus sama dengan saya memberikan pesawat percepatan x, saya copy paste dan titik koma, lalu saya copy ini dan paste, dan saya ganti y, dan di sini saya ganti y. Jika saya mempunyai semacam ini, saya coba test movie dan tekan up. Oke, saya belum mempunyai perpindahan. Oke, saya mau cek di sini trace. Up. Oke, saya sudah mempunyai pendorong sebenarnya. Tapi saya belum mempunyai kekuatan di sini. Saya coba untuk memberikan pendorong mungkin 5. Test movie. Oke, saya masih belum punya pendorong. Oke, satu. Oke, mungkin karena di sini
Saya belum mempunyai pendorong. Oke, saya memberikan pendorong. Pendorong sama dengan 0 dan saya memberikan putaran sama dengan 0 juga. Saya memberikan variabel di initnya di pertama. Oke, mungkin semacam itu. Saya coba lagi. Oke, saya masih belum mempunyai pendorong. Dan pendorong 1. Jika saya tidak menggunakan min 90. Saya coba. Saya tetap tidak mempunyai perubahan di situ. Dan mungkin saya cek di di sini. Saya buka lagi trace di bawah sini. Trace, kita mendapatkan nilai seperti apa jika saya memberikan pesawat percepatan X. Saya copy. Dan saya paste. Oke, saya mempunyai undefined, pantas. Saya tidak mendapatkan angka di situ dan oke, saya cek dulu script dan kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.